Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Bun, dapur mancus nih. Di sini udaranya panas banget Bun. Di sini aku mau bikin es lumut cappuccino ya Bun, yang pernah viral itu. Di sini ada satu bungkus Nutrijel rasa cincau, 2 bungkus cappuccino, dan 1 kaleng susu evaporasi. Nah, di sini aku mau tuang dulu cappuccino-nya. Aku tuang di dalam gelas dulu, mau kasih air panas biar larut. 2 buah cappuccino aku masukin semuanya. Aku tuang air panas. Kita aduk-aduk. Nah, ini Bun, udah aku aduk-aduk ya. Kita sisihin dulu. Nah, ini Nutrijelnya aku mau taruh di wadah dulu. Di sini aku mau menambahkan 1, 2, 3 sendok. Kita campur. Dan di sini saya pakai air 500 ml ya, Bun. Ini kita campur. Kita aduk-aduk dulu. Nah, ini udah tercampur. Sekarang kita mau rebus ya, Bun. Di sini saya sudah di atas kompor ya, Bun. Udah nyalakan api. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih ya, Bun. Kita matikan apinya. Di sini saya sudah siapkan es. Aku taruh tuang. Wah, masih panas-panas ya, Bun. Selagi panas-panas kayak gini, kita aduk perlahan-lahan biar membentuk lumut. Nah, ini udah jadi, udah kayak lumut gini ya, Bun. Sekarang kita sisihkan dulu. Ini saya sudah siapkan mangkok. Saya tuang susunya 1 kaleng penuh. Aku tuang juga kopi cappuccino-nya. Kita aduk. Terus kita masukkan jelinya, Bun. Ini cantik sekali ya, Bun. Kita aduk. Oh, cantik sekali ya, Bun. Segar di mimik siang-siang kayak gini. Nah, ini es cappuccino-nya udah jadi ya, Bun. Oh, ini segar banget. Kita coba tuang di gelas. Bunda, seger banget ya.
Yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe ya Bun, channel aku biar terus berkembang. Terima kasih semuanya yang udah nonton channel aku. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat ya Bun. Nih, seger-seger kayak gini Bun, siang-siang kayak gini. Wah, mantep pokoknya. Ini juga bisa buat ide jualan ya Bun. Nih, satu gelas. Wah, ini mantep. Anak-anak pasti suka. Ayo kita coba Bun. Nih, enak banget, seger, mantep kayak gini. Kan kita coba. Enak, gurih, mantep pol Bun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. See you next video ya Bun.